Sejahtera Malaysia. Anak-anak saya baru bangun tidur. Syukurlah anak-anak sehat. Yang penting kita jangan makan duit haram. Jangan makan duit yang bukan hak kita. Jangan curi duit negara. Jangan curi, jangan buat macam-macam lah, pecah amanah kah. Kita makan biar sikit tapi halal. Jangan makan banyak tapi mencuri. Akhirnya saya tepuk tangan. Saya tepuk tangan, tahniah, tahniah, bravo, bravo, bravo kepada ketua pengarah SPRM. Ketua pengarah SPRM. Dia berjanji ini yang akan membuatkan ramai ahli politik makin tak cukup tidur. Katanya jerung tidak terlepas tindakan. Itu kata Azam Baki. Itu komitmen dia. Bagus, bagus, bagus. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mencari kaedah terbaik bagi membolehkan masyarakat tidak terlepas daripada mengikuti perkembangan terkini sesuatu siasatan dan kes yang dikendalikan oleh SPRM yang dibawa ke mahkamah. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata, langkah ini bagi mengikis persepsi masyarakat terhadap badan itu yang sering dikatakan menahan individu berstatus ikan bilis atau golongan bawahan. Sebaliknya, golongan atasan atau disebut jerung terlepas daripada sebarang tindakan. Katanya dalam kenyataan itu, berapa banyak ikan bilis SPRM kenakan tindakan sekarang berbanding kes berprofil tinggi, sebab ini adalah persepsi mereka. Kadang-kadang mereka tertinggal dalam mengikuti laporan kes SPRM yang dilaporkan media. Setiap kes berprofil tinggi yang kami siasat, saya rasa SPRM telah melaporkannya termasuk pertuduhan. Ini tidak, mereka masih mengatakan kami hanya siasat ikan bilis. Saya pun tidak tahu adakah tangkapan kes Mitra, 1MDB, SRC International, isu skandal kartel, itu dikategori sebagai ikan bilis, katanya kepada Bernama. Azam berkata SPRM sentiasa melakukan sebaik mungkin untuk mengambil tindakan terhadap kes-kes rasuah yang membabitkan ketirisan dalam negara, sama ada dilakukan oleh ikan bilis atau jerung yang mendatangkan mudarat kepada rakyat dan negara. SPRM menjalankan tugas. SPRM menjalankan tugas dengan membuat pengesanan. Ada kes sebelum ini pegawai kanan kerajaan Great Jusa B kami tahan. Individu ini bukan ikan bilis tetapi seorang yang berprofil tinggi, katanya. Mengenai ada individu yang ditahan untuk siasatan namun dibebaskan, Azam berkata perkara itu berlaku disebabkan ada kes tertentu yang tidak dipersetujui oleh Jabatan Peguam Negara. Tidak semua kes akan berakhir dengan pertuduhan dikenakan. Kita kena terima fakta itu. Kita kena hormati keputusan Peguam Negara, katanya sambil menegaskan bahwa Jabatan Peguam Negara tidak pernah menghalang SPRM menjalankan atau meneruskan siasatan sesuatu kes. Berhubung salah laku dalam kalangan anggota dan pegawai SPRM, Azam berkata Suruhanjaya itu mempunyai jawatan kuasa aduan dan tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat dalam rasuah atau salah laku. Katanya, kami ada jawatan kuasa aduan. Saya telah buktikan sebelum ini yang kami sendiri mendakwa mereka, anggota dan pegawai SPRM yang ada masalah tata tertib di mahkamah jika ada salah laku. Saya tidak berkompromi sekiranya ada pegawai atau anggota saya terlibat salah laku, tambahnya. Dan kemudian beliau juga berkata, kami tunjuk pada orang awam. Tiada benda yang hendak saya sorokkan daripada masyarakat. Jika ada maklumat, saya bagi jaminan bahwa kami akan terus menjalankan siasatan, katanya dalam kenyataan itu.
Tahniah diucapkan kepada SPRM kalau benda ini betul. Tahniah, inilah yang rakyat nantikan. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saksi-saksi, bukti demi bukti membawa Najib dalam kancah kebahayagayaan. Kancah kebahayaan. Adakah di dalam kamus Dewan dan Bahasa kancah kebahayaan? Aduh. Saksi demi saksi mengaku, membuat pengakuan saksi, membuat keterangan saksi yang nampaknya memang agak beratlah untuk Najib Razak menang. Najib Razak. Kesian Najib Razak. Kalaulah dia dipenjara, ditambah lagi penjara daripada kes-kesnya yang lain, dia juga berisiko untuk dipenjara sampai seumur hidup dipenjara. Terbaru ini, tuan-tuan dan puan-puan, seorang saksi berkata, saya tak ada akses terus kepada Najib. 27 September 2022 kemarin, seorang bekas pegawai Kementerian Kewangan pada hari ini memberitahu, bukan menjadi amalan lazim untuk seseorang memintas pihak atasan dan bercakap terus dengan Perdana Menteri pada ketika itu, Najib Razak. Disebabkan itu, kata Siti Zawiyah Maddesa, dia tidak mempunyai akses secara langsung kepada Najib yang ketika itu juga menjadi Menteri Kewangan untuk menyuarakan kebimbangannya terhadap 1MDB. Dia memberi keterangan itu secara lisan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam perbicaraan yang membabitkan Najib Razak yang dituduh telah melakukan kesalahan terhadap ringgit Malaysia 2.28 bilion dana milik Syarikat Pelaburan Negara milik penuh kerajaan berkenaan. Selain itu, bertindak sebagai Menteri Kewangan, Najib juga adalah pengerusi lembaga penasihat bagi syarikat terbabit. Ketika saksi ke-26 pendakwaan itu menjawab soalan pada sesi pemeriksaan semula oleh Gopal Sriram selaku timbalan pendakwa raya, Najib memandang dari kandang tertuduh. Sebelum ini, semasa sesi soal balas oleh pasukan pembelaan Najib, Peguam Muhammad Syafi Abdullah menyatakan rasa hairannya mengapa Siti Zawiyah tidak bercakap terus saja kepada Najib untuk membangkitkan pelbagai kekeliruan yang dialaminya. Pada 20 Jun, Siti Zawiyah telah memberi keterangan pegawai atasannya seperti Menteri Kewangan kedua ketika itu, Ahmad Husni Hanazlah, enggan terlibat dalam 1MDB. Ketua Setiausaha Perbendaharaan ketika itu, iaitu Muhammad Irwan Serigar Abdullah, pula memberitahunya untuk tidak membangkitkan isu berkenaan perkara 117 Memorandum dan Artikel Persatuan MNA 1MDB. Perkara 117 itu memperuntukkan persoalan mengenai pelantikan pengarah, ahli pasukan pengurusan kanan dan hal kewangan lain yang memerlukan kebenaran Najib Razak. Tengah hari ini, ketika disoal balas pasukan pembelaan Najib, Siti Zawiyah memberitahu mahkamah dia mengaku berasa takut kerana ia adalah kali pertama dia diminta untuk memberi keterangan di mahkamah dan sukar untuk berfikir secara lurus apabila diajukan pelbagai soalan. Berkhidmat selama 30 tahun dalam perkhidmatan awam dan hanya bersara pada tahun 2019 yang lalu, dia berkata, kebiasaannya penjawat awam membangkitkan sesuatu isu kepada pegawai atasan yang paling hampir dengannya
sebelum ia dikemukakan oleh pegawai terbabit kepada Najib Razak. Berikut adalah berita yang telah diterbitkan di Malaysia Kini. Kamu boleh baca di malaysiakini.com bertarik 27 September 2022 dengan tajuk "Saya tak ada akses terus kepada Najib", kata saksi, iaitu pegawai di dalam Kementerian Kewangan hari ini, Siti Zawiyah Maddesa. Kita jumpa lagi dengan Nadi Suara Rakyat, terus bergemar di channel ini. Bye bye.